Ya, kita ke informasi kuliner dari ya, meskipun baru jam 6 pagi ya. Jika biasanya mie ayam disajikan dalam mangkok di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ada mie ayam yang dihidangkan dalam wajan nih. Nah, dari yang unik ada juga nih yang bercita rasa khas Nusantara. Namanya adalah bubur grendul dari Kediri, Jawa Timur. Ini merupakan campuran dari candil, bubur sumsum, dan ketan hitam. Ini dia lokasi kuliner nan menarik bernama Mie Ayam Wajan. Siapa sangka di gang sempit yang berada di kaki Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini, warung Mie Ayam Wajan tak pernah sepi pembeli setiap hari. Sebenarnya penyajian mie ayam yang sudah ada sejak 1986 ini cukup sederhana, seperti membuat mie pada umumnya. Namun, mie yang sudah direbus hingga matang tidak dimasukkan ke mangkok, melainkan dituang ke dalam wajan. Nah, agar hidangan tetap awet kehangatannya, beberapa wajan dipanaskan terlebih dahulu. Barulah mie dan beberapa potongan ayam serta sayuran dimasukkan. Dalam sehari, 5 hingga 700 porsi mie ayam wajan laku terjual. Selain dari Solo, pelanggannya pun datang dari beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Kalimantan, dan Surabaya. Di saya baru kali ini karena ini juga apa ya namanya unik pakai wajan dan ini panasnya itu sangat panas banget. Jadi sangat cocok kalau kalian semua main ke Tawangmangu. Untuk mencicipi mie ayam wajan Tawangmangu ini, pelanggan hanya perlu merogoh kocek Rp8 hingga Rp10.000 setiap porsinya. Oke, kita beralih ke makanan khas Nusantara yang ada di Kediri, Jawa Timur. Ini dia, bubur dengan beragam isinya atau warga setempat biasa menyebut bubur seruntul campur. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Untuk membuat grendul, campurkan tepung beras ketan dan air, lalu bentuk bola-bola kecil dan dibalur tepung tapioka. Setelah itu, rebus hingga matang. Lalu tambahkan gula, garam, dan tepung tapioka yang telah dilarutkan dengan air. Seporsi bubur ini terdiri dari 7 jenis bubur bertekstur lengket dan kenyal yang bahan utamanya adalah tepung tapioka. Bu, makan bu, mari. Grundul ataupun si seruntulnya itu yang kuning ini memang jadi primadona sebagian orang. Saya sih tetap favoritnya sum-sum sih. Warung bubur ini bisa Anda temui di Pasar Gringging, Kediri dengan harga Rp5.000 per porsi jenang campur. Tim Liputan CNN Indonesia.